Dari luar aja, tenang aja. Kasih sedikit statement teh. Ya, ya udah aman. Tidur pelan-pelan. Awas. Oh ini nih. Rutan suasananya gimana, Bandar? Dia ketawa. Setelah itu dia bilang, ya saya mohon supaya hukum Allah yang turun tangan dengan persoalan ini. Dan itu aja yang disampaikan. Dan dia yakin bahwa siapapun yang mendolimi siapapun, pasti Allah akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan itu aja. Dia nggak mau bicara apa-apa. Dia tidak menjelaskan apa-apa. Tadi sempat teriak-teriak dikejar, kenapa? Itu urusan lain, teriak-teriak, biasa. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar Allah yang turun tangan. Nah, itu aja. Bukan, karena dia harus diperiksa lagi. Pakai apa itu istilahnya tadi? Covid apa? Siap.
Berarti sudah dia ketawa-ketawa. Pemeriksaan jadi, kesehatan dan pemberkasan sudah, Bang. Kenapa dia? Pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan sudah dilakukan di dalam rutan. Saya tidak tahu. Yang jelas kami datang hanya membawa dia, habis itu saya harus pulang. Nah, nanti dilihat seperti apa besok. Yang saya kasih jelaskan, Niki mempunyai 3 orang anak. Anaknya pasti akan berdoa semua, ya. Akan ada upaya penangguhan anak ini. Itu kewenangan jaksa untuk menang. Upaya penangguhan. Kenapa? Tadi kan melakukan upaya penangguhan. Apa yang mau ditangguhkan? Kalau ditahannya baru sekarang. Kan gitu. Jadi penangguhan penahanan itu manakala seseorang ditahan. Mungkin pertanyaannya dirubah. Kenapa tidak mengajukan permohonan untuk tidak ditahan? Nah, kalau pertanyaan itu Anda jawab. Pertanyaannya ajukan dengan kejaksaan. Apakah saya sudah mengajukan permohonan itu? Benar, Bang. Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Saya tahu itu mempunyai kewenangan masing-masing. Tapi di dalam persoalan-persoalan tertentu, ada yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mall, tapi ini tidak dilakukan penahan karena kemanusiaan. Karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar hukum Allah yang akan turun tangan. Dia berdoa. Doa yang orang yang didolimi, insya Allah dikabulkan. Nah itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini abang mau pulang Jakarta, kalau itu kami tinggal. Saya nggak pulang sebelah saya mau makan. Kondisi kesehatan ya, Pak. Ya, kalau kita, lebih jauh biar kita sehat ya. Kondisi. Nah ini, abang saya yang jelasin. Kita dalam keadaan baik, sehat.